ya sesuai umurnya kita. Terus berikutnya ada standar pendidikan. Ya, memang kalian semua tahu kenapa orang tua kalian menyekolahkan kalian di tempat yang baik. Nanti harapannya mereka juga menyekolahkan kalian di sekolah yang dengan pendidikan yang tinggi. Gak hanya cuma sampai SMA. Harus kuliah, zaman sekarang harus kuliah S1. Kenapa? Karena udah banyak yang sarjana S1 juga pengangguran tuh banyak. Jadi kalau kalian cuma SMA, itu akan sangat susah dalam bersaing. Kalau kalian bisa punya kesempatan untuk lanjut S2, silakan lanjut S2. Kalau kalian punya kesempatan lanjut S3, apalagi kalau dengan beasiswa, lanjutkan sampai sekolah tinggi. Tapi memang jangan sekolah aja. Kalian juga harus mengembangkan diri, nggak hanya dari sisi akademisnya saja. Tapi harus juga nanti terisi ini yang Kak Airin mau sampaikan. Itu yang harus dikembangkan. Jadi, kenapa kita harus work hard on ourselves? Ya, lebih bahkan sama bahkan lebih dari kita work hard on our job, on our duty sebagai seorang siswa, sebagai apapun kita, tanggung jawabnya kita apa. Itu kita harus work hard on ourselves gitu ya. Nah, Kak, work hard on ourselves itu gimana? Nih Kak Airin. Ya, masa depan itu nggak hanya untuk bekerja. Kalian tahu nggak moto sekolahnya kalian apa? Ayo. Moto sekolahnya SMPK Santa Agnes apa? Siapa yang bisa jawab? Non sekolahe vitae deci titik titik mus. Namamu siapa, sayang? On Christian Loaka Iren. Oh, On Christian Loaka Iren. On Owen, Christian Owen, Loa. oke, Owen, iya, Owen. Owen, hampir bener, nih Kak Airin sempurnakan ya, moto sekolah kalian itu, non scholae sed vitae et dicimus. Ada yang tahu nggak artinya apa? Artinya apa ya? Ya Owen, apa Owen? Saya tidak tahu waktu. Ada yang tahu artinya? Artinya apa ya? Kak Arin kasih tahu ya. Oke. Artinya kita sekolah itu bukan hanya untuk ijazah. Bukan hanya untuk selembar kertas. Nih aku udah lulus, maaf, aku udah lulus. Bukan itu. Tapi kita tuh sekolah, kita belajar terlebih untuk hidup. Untuk kehidupannya kita ke depan. Untuk yang kalian bilang tadi, untuk masa depan. Nah di masa depan ini ada apa sih? Ada kehidupan. Mungkin kalian berumah tangga. Mungkin nanti kalian jadi pemimpin di suatu perusahaan. Mungkin bahkan kalian bikin perusahaan sendiri. Nah itu, jadi sekolah ini, sekarang sekolah di Santa Agnes itu bukan hanya untuk ijazahnya doang. Tapi untuk kehidupan nanti yang akan datang. Gitu ya, dan itu yang Kak Airin rasakan, bener-bener. Memang bener, moto sekolah itu tuh bener gitu loh. Mungkin sekarang kesannya kita cuma terlihat, oh iya belajar, tanggung jawab, pokoknya aku harus menyelesaikan. Nah itu kapasitas kalian sebagai murid, kalian menyelesaikan tugasnya kalian. Tapi ke depan akan ada tanggung jawab yang lain. Ketika kalian SMA, ketika kalian kuliah, kalian bekerja, ada tanggung jawab yang lain, ya. Nah, kalian harus kasih nilai-nilai dalam kehidupan kalian. Nilai apa saja, ya itu tadi yang kalian, Kak Airin tadi pancing pakai, dicari karyawan-karyawati yang jujur, ramah, ya kan? Itu nilai-nilai seperti itu. Setia, tepat waktu, bertanggung jawab, ya bisa dipercaya, itu nilai-nilainya. Nah, selain itu, gimana kita bisa bekerja keras untuk mengembangkan diri? Yaitu kembangkan skill yang kalian punya. Mungkin di sini anak-anak zaman sekarang lah, akhirnya pasti tahu. Siapa sih yang sering, kalian seberapa sering posting di Instagram? Coba Kak Airin pengen tahu, ada yang mau kasih tahu? Tiap hari, Kak, 2 jam sekali mungkin gitu. Kalau ada Enggak ya? tugas saja disuruh upload di Instagram. Oh, kalau ada tugas saja. Terus ada lagi yang mungkin, oh tiap weekend aku, Kak. Soalnya kalau weekend lumayan bisa curhat di Instagram, misalnya kayak gitu.
Ada? Atau cuma karena tugas saja? Kalian lebih sering upload atau nonton? Nonton yang ada di Instagram, nonton yang ada di TikTok. Nonton ya kayaknya. Ya. Nonton. Oke. Gitu ya. Jadi kalian harus kembangkan skill yang kalian punya. Misal ada yang suka masak, kembangkanlah itu. Coba menu-menu baru. Terus mungkin bawa makanannya ke sekolah, kasih ke guru. Bu, icipin bu, ini aku yang masak bu. Gitu. Atau skillnya apalagi, bermain musik. Nah, itu kalian kembangkan. Apalagi masa pandemi seperti ini, kalian nggak bisa kemana-mana. Yang nggak bisa kemana-mana ya, ya. Ada beberapa yang sudah kemana-mana gitu ya. Kalian kembangkan skill apapun. Coba Kak Irin pengen tahu sih, kalian tahu nggak skillnya kalian? Coba. Kalau yang tahu bisa nggak share ke Kak Irin? Kak Irin, skillku misal edit gambar atau bikin video. Coba sharing dong. Kak Irin pengen tahu nih skill anak zaman now gitu. Berenang, Kak. Berenang, oke. Berarti kamu atlet ya? Maksudnya suka berolahraga? Enggak. Iya. Iya, suka olahraga. Iya, dulu sebelum pandemi les. Pernah ikut kompetisi enggak? Pernah, Kak. Cuma kalah. Enggak apa-apa. Kalah itu hanya kesuksesan yang tertunda. Enggak apa-apa, tapi pernah nyoba. Good. Thank you. Ada lagi? Ada lagi? Menggambar, Kak. Menggambar, gambar apa? Ya, terserah sih, kadang-kadang gambar Adam gitu, Kak. Biasanya seringnya itu buat tugas-tugas gitu. Kamu lebih ke arah realis yang kayak realistik gini atau kayak manga, kartun-kartun gitu, lebih ke arah yang mana? Ya, realistik gitu. Sama dong kayak Kak Airin. Realistik. Terus, ada lagi? Menggambar, berenang. Ada lagi skillnya kalian apa? Harus tahu loh, skillnya penting loh. Ada yang mau ngomong lagi? Skillnya apa kira-kira? Kenapa sayang? Boleh chatting nggak? Sorry, suaranya agak bersik-bersik-bersik. Main piano, keren! Main piano. Kamu lebih suka denger lagu, mainin lagu, atau baca partitur? Baca partitur. Oh, baca partitur. Oke. Public speaking. Pernah ikut kelas public speaking? Tadi ada yang jawab public speaking, benar kan ya? Coba Kak Erin lihat. Ngedit, ngedit apa, Grace? Kadang video. Ngedit video, ya udah. Nanti kalau lain kali Kak Erin butuh video, Kak Erin minta tolong Grace. Lo nggak apa-apa, itu kesempatan lo. Beneran. Kan jarang-jarang gitu. Ntar. Misalnya Erin, Kak Erin baca lagi. Ini ada yang ini ya, the overthink, tugas numpuk tapi capek, ini me time bengong main-main. Public speaking gimana Gabriela, Kimiko, gimana public speakingnya, gimana misalnya MC, presenter dan lain-lain. Wow, kamu bisa nge-MC? Bisa nge-MC apa? Waktu itu pernah jalan-jalan, sama waktu itu pernah juga kuliner. Oh, I see. Ya. Kayak ya latihannya by nge-vlog gitu ya, kayak nge-vlog gitu ya, public speaking. Oke, good. Itu bisa diasah terus loh. Nanti one day mungkin kamu bisa jadi penyiar TV atau penyiar radio atau mungkin jadi apa ya, MC acara apapun gitu ya. Banyak loh orang yang sukses di bidang itu juga. Atau mungkin jadi pembicara, keren banget kayak Mary Riana. Oke. Terus Tiffany main basket. Oke, Tiffany, kamu ikut mungkin ikut klub CLS atau apa gitu? Jarang. Jarang ya? Enggak, sudah enggak ikut. Tapi tetap diasah skillnya, tetap main basket. Oke, bagus. Terus tadi Kak Erin baru lihat ada
skill fotografi. Siapa ini namanya? Michelle. Wah, Livon, main drum. Michelle, fotografi. Mana Michelle? Coba on kamera, Michelle. Iya. Kak Irin mau lihat wajahnya Michelle. Oh, kameranya nggak on ya? Fotografi apa? Michelle suka foto apa nih? Banyak, Kak. Kenapa? Banyak, Kak. Lebih banyak ke makanan sih. Oh, makanan. Oke. Biasanya fotonya kamu pakai kamera handphone atau pakai kamera sendiri, kamera foto? Pakai HP, tapi kadang-kadang pakai kamera sih. Oh, oke, itu biasa terus, bagus loh. Sekarang banyak pekerjaan yang di bidang fotografi juga sukses. Bagus. Terus drum, pemain drum, cewek, drummer, keren. Dulu Kak Erin pengen les drum tapi nggak kesampaian. Oke, Michelle juga, Michelle Dominic. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi skillnya? Tadi yang ngomong kasihan ini siapa ya? Coba skillmu apa, nak? 8 11, 3, 2, 4 Lep. Jadi left ya. Oke, thank you sudah sharing ininya kalian ya. Skillnya kalian apa aja. Itu good banget kalian udah ngerti skillnya kalian apa. Itu bisa diasah. Buat kalian yang masih belum tahu, aku nggak tahu, Kak, kesukaanku banyak. Sama kayak Kak Irin, kesukaannya banyak. Dulu zaman Kak Irin SMP, Kak Irin itu ya ikut paduan suara. SMA lebih banyak lagi sih, ikut paduan suara, ikut paskibra, ikut lomba ini, lomba itu, semua diikuti. Sambil pengen tahu skillnya Kak Irin tuh di mana. Ya ternyata skillnya Kak Irin di sharing. Kemampuannya Kak Irin, kesukaannya Kak Irin tuh di hal sharing kayak gini nih. Ini kesukaannya Kak Irin. Kak Irin suka banget sharing. Gitu ya. Nah, kalian boleh catat ini ada 6 work hard on yourself itu apa aja. Yang pertama, work hard on your philosophy. Bekerja keraslah untuk kalian itu decide pola pikir kalian. Sudut pandang pikiran kalian. Gitu. Karena itu hal yang paling mendasar yang bisa membuat kalian berkembang. Ketika kalian punya sudut pandang yang berbeda, itu akan memotivasi kalian, akan menimbulkan power atau energi dari diri kalian. Contoh nih ya, contoh. Kalian dikasih tugas, misal besok ada 3 tugas yang harus diselesaikan, ya kan? Pemikiran kalian mungkin untuk saat ini ketika Kak Irin di usia kalian juga Kak Irin mikirin, aduh cek banyak esai ini tugasnya kok nggak selesai-selesai, bener nggak? Tugasnya kok ada terus sih, gitu kan pikirannya. Nah, tapi ketika Kak Irin punya sudut pandang yang berbeda, Kak Irin lihat, oh ternyata tugas ini tuh sebenarnya untuk melatih skillku. Misal, tugasnya ada yang edit, gambarnya harus diedit. Oh, berarti itu melatih skillku untuk edit gambar. Which is itu sangat berguna ketika kalian di masa depan. Gitu. Misal, tugasnya mengarang. Kalian harus tahu bahwa mengarang itu mengasah kemampuan kalian dalam bidang menata bahasa. Dan itu sangat perlu ketika kalian ada di dunia pekerjaan. Mungkin dalam surat-menyurat, mungkin dalam kalian nanti approach people, kayak kalian itu harus supaya orang itu tertarik dengan produknya kalian, supaya orang mau bekerja sama-sama kalian. Itu dilatihnya dari kapan? Ya dari sekarang ini. Gitu. Terus misal tugas lagi dalam hal olahraga, ya sudut pandangnya, oh gak apa-apa, itu ngelatih mengolah badanku, melatih skillku, biar aku tuh punya kemampuan ini, biar aku tahu, oh aku punya gak ya kemampuan di bidang ini, kayak. Ketika kalian punya sudut pandang yang berbeda, filosofi yang berbeda, kalian akan punya energi tambahan. Bahkan mungkin teman kalian nggak punya energi itu, tapi kalian punya.
Jadi itu penting banget, dan itu yang akan menambah value-nya kalian, menambah nilai pribadinya kalian, kayak gitu. Oke, bisa ditangkap sampai sini apa itu filosofi? Bisa? Yang bisa coba kasih jempol. Soalnya wajah kalian serius semua. Oke. Kenapa? Kenapa Grace? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Ngerti ya? Oke. Yang ada pertanyaan enggak apa-apa, boleh langsung di chat. Oke. Nah, terus yang kedua, work hard on your attitude. Attitude itu apa? Attitude itu pikiran sama perasaan jadi satu, keluar lewat sikap. Jadi kalau pikiran kalian bagus, hati kalian tapi dongkol, nah itu sikapnya biasanya itu kayak galau aku kak gitu. Sikapnya jadi cranky, tahu cranky, kayak kalau anak kecil itu ngerengek kayak gitu loh, karena pikiran sama hatinya nggak sinkron gitu. Jadi attitude, sikapnya kalian itu asalnya dari sini, dengan knowledge-nya kalian, dengan pemahaman kalian, dengan pengertian yang kalian sudah tahu, sesuai dengan hati nurani kalian tuh baik tuh nggak baik, muncul lewat sikap gitu. Sikapnya kalian gimana, sopan atau nggak sopan atau gimana, itu orang lain yang bisa menilai ya. Jadi work hard on that, karena kalian adalah cerminan dari pikiran dan hati kalian. Sikap yang kalian keluarkan itu cerminan. Oh, mungkin anak ini di rumah seperti ini. Oh, anak ini tontonannya ini. Kak Erin kan guru. Jadi Kak Erin tuh kurang lebih tahu, bisa kurang lebih bisa melihat. Oh, mungkin ini background-nya seperti ini. Tontonannya misal SpongeBob terus. Ya, sikapnya kurang lebih ya nanti kayak SpongeBob. Kalau tontonannya drama Korea, terus mungkin melo-melonya bisa kayak drama-drama Korea, kayak gitu. Jadi, apa yang kamu tonton, apa yang kamu perhatikan, lihat di Instagram, itu sedikit banyak mempengaruhi kalian, pemikiran, hati, muncul di sikap kalian. Ya, itu. Jadi, kalian harus pilah-pilah. Work hard-nya gimana, Kak? Ya, pilah-pilah. Yang bagus aja yang dimasukin, yang nggak bagus nggak usah dimasukin, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Itu baru yang kedua, masih ada 6. Oke, masih ada 4 lagi maksudnya. Yang ketiga, work hard on your personality. Bekerja keraslah untuk membangun kualitas dirinya kalian. Kualitas diri itu apa, Kak? Nah, ya sikap-sikap karakter yang kalian punya tadi. Jujur kah? Sopan kah? Suka cari alasan kah atau yang lain-lain kayak gitu. Nah, itu ada di kualitas dirinya kalian. Ya. Terus berikutnya yang keempat adalah work hard on your language. Bekerja keraslah dalam bahasa kalian. Contoh misal zaman sekarang banyak banget atau bahkan mungkin sudah mostly komunikasinya pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris. Ada yang suka nonton Vicky Naki? Oh, enggak ada. Suka. Suka. Oh iya. Jadi ya, sometimes itu lewat di beranda YouTube toh. Mega enggak dilihat. Enggak dilihat. Oh, gitu. Iya, Vicky Naki itu dia mengasah bahasanya dia. Dia bisa berapa bahasa ya? 7 atau berapa bahasa gitu. 6 bahasa. Ini bahasa ya, bahasa Rusia, bahasa Rumania, bahasa Inggris, so on, ada banyak bahasa. Nah, buat kalian yang ada tuntutan untuk harus bisa semua bahasa atau banyak bahasa, tapi ada hal-hal yang perlu kalian asah di sana. Contoh, misal berbahasa Inggris. Apalagi sekarang udah globalisasi, banyak anak-anak upload, ya toh, kayak share sesuatu pakai bahasa Inggris. Ya, asahlah di bidang itu. Tapi jangan melupakan bahasa Indonesia. Karena kalian masih orang Indonesia. Jadi pengalaman Kak Airin, lihat anak-anak baik banget dalam berbahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya kacau balau. Nah, itu bahaya. Karena itu bahasa ibu kalian.
gitu. Jadi berbahasa Indonesia lah dengan tetap yang baik, tetap diasah yang baik. Oke? Dalam bahasa. Jadi kalian bisa gali mungkin yang suka bahasa Mandarin, kalian bisa sedikit dan itu ada bagian hafalan di situ. Dulu waktu SMP SMA juga pernah diasah dalam bahasa Mandarin. Terus mungkin bisa kalian yang suka bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman, silahkan. Gak usah nunggu sekolah. Kalau kalian punya waktu senggang, kembangkanlah di sana. Kalian mau les, atau mungkin sekarang banyak aplikasi yang sudah mempermudah kalian untuk belajar kan? Dalam bahasa-bahasa seperti itu, bahasa asing, silahkan dipakai, dipergunakan aplikasi. Ya? Oke, yang berikutnya adalah work hard on the gift to communicate, untuk berkomunikasi. Jadi kalau kalian punya bahasanya, punya pemikirannya, hatinya punya, sikapnya bagus, tapi gak bisa untuk ngomong, kak susah kak ngomongnya, nyampeinnya gimana, nah itu diasah. Semua itu gak ada yang langsung instant thing, langsung jadi, gak ada. Kalian semua lahir dari baby, ada yang bisa langsung lari? Ada gak? Gak ada toh. Ya, itu namanya disuruh jalan. Pasti dari balik badan dulu, merangkak dulu, jalan, baru bisa lari. Ya kan? Gak mungkin tiba-tiba lahir, keluar dari perut mami, langsung lari. Nanti susternya gak bisa nangkep ya. Jadi semua itu perlu proses. Gak bisa nangkep, langsung pingsan. Gak apa-apa, gak bisa itu gak apa-apa ya. Gak ada yang salah dengan gak bisa. Ya gitu ya. Gak ada yang salah dengan gak bisa. Coba lagi, coba lagi. Jangan nyerah, itu kuncinya ya. Jadi komunikasi, kalian coba berkomunikasi. Jujur ya, Kak Erin kasih tahu caranya. Gimana kalian bisa berkomunikasi gak grogi. Gak super grogi. Kalau kalian punya cermin di rumah, lihat wajah cantik dan gantengnya kalian. Gitu, setiap pagi disapa, hai cantik, hai ganteng, gitu. Itu tambah PD-nya kalian. Nah, ketika boosternya PD kalian udah naik, ya kan? Kalian bisa deh, Kak Erin percaya. Kak Erin aja yang gak kenal kalian aja, Kak Erin percaya kalian bisa. Karena semua manusia diberi kemampuan itu, gitu loh. Ya, kalian coba. Kalau misal, tadi yang public speaking siapa namanya? Gabriela Kimiko. Kimiko pertama kali nge-MC, gimana Kimiko? Kenapa kak? Pertama kali nge-MC, pertama kali ngomong di depan umum, gimana perasaannya? Pertama kali itu ikut lomba kak, sempat deg-degan, takut takut lupa teksnya. Oh, oke. Okay. Terus kamu kayak latihan nggak? Pakai. Caranya gimana latihannya? Buat skrip, buat inti-intinya dulu. Ntar di rumah coba dikembangin sendiri. Terus kalau udah sampai ke tempat lomba, coba lagi untuk ngafalin inti-intinya. Jadi nggak seberapa lihat cue card. Oke. Kamu pernah nggak lihat mimikmu di cermin ketika kamu ngomong? Nggak pernah, malu. Nggak pernah. Coba nanti lain kali ya dicoba. Kamu baca skrip, hafal skripnya, coba kamu ngomong di depan cermin. Itu akan ngebooster PD-mu. Akan, oh harusnya mimik wajahku, senyumku seperti ini. Oh harusnya kata-kataku seperti ini. Itu tips dari Kak Ailin ya. Jadi ketika kalian berkomunikasi, terutama kalian, ketika kalian, ada nggak tugas presentasi ini di sekolah? Ada? Ada ya? Bentar, Kak Erin lihat. Sebentar ya, sebentar. Indra. Kak Erin manggilnya Indra atau Lucky? Langsung gitu. Iya aja. Oh, Lucky aja. Ya. Tadi Kak Erin mau ngomong apa sih? Oh, Lucky, di sekolah pernah nggak presentasi? Ada nggak tugas presentasi? Ada kak. Ada. Latihan nggak presentasinya? Atau nggak usah wis, lihat besok aja.
gak tahu ngomong apa. Amin, sebelumnya itu sempat kayak grogi gitu, gak takut kalau ngomong di tengah-tengah kayak nyandet-nyandet gitu. Iya, takut kayak gak bisa gitu. Latihan gak tapi? Latihan. Oh, latihan. Good, ya. Itu salah satu tips untuk kalian berkomunikasi. Jadi komunikasinya memang, kalau misalnya ngobrol sama sahabat sendiri, ngomong ini kan enak, gak usah pakai mikir. Aduh aku lupa tadi mau ngomong apa ya, gitu kan. Itu gak apa-apa, nyantai. Tapi ketika kita ada di publik, umum gitu ya, kayak presentasi misal, memang harus persiapan diri. Dan itu salah satu, gimana kalian work hard on your communication, how you communicate. Tapi kadang-kadang udah inget di otak, terus tiba-tiba pas ditanyain tuh tiba-tiba lupa. Sudah. Itu gak apa-apa. Pas ditanya langsung ngeblank semua gitu. Itu gak apa-apa, itu wajar. Kak Erin kasih satu cerita ya. Kalian pernah dengar kata skripsi gak? Pernah. Skripsi, pernah ya. Skripsi itu nanti waktu kalian kuliah, ujian akhirnya, itu namanya skripsi. Nah, waktu Kak Erin ujian skripsi, betul, udah di-prepare, well-prepared. Bagus banget preparation-nya, ya. Terus ketika dikasih satu pertanyaan, dan bahkan Kak Erin itu sebenarnya sudah tahu akan ada muncul pertanyaan itu, dan sudah tahu jawabannya, ketika ditanya sama dosennya Kak Erin, Erin, why you choose this one, bla 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 bla. Ma'am, I'm sorry. I know the answer, but I cannot answer that. Wait a minute until I remember the answer, gitu ya. Gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Jadi jangan melihat bahwa itu kalian gagal, tapi kalian harus tetap pede. Jangan biarkan itu mengurangi pedenya kalian. Kalian tetap harus percaya sama diri kalian. Pede itu bukan pede terus kayak ya oh gitu, bukan ya. Pede itu artinya percaya diri. Percaya sama dirinya kalian. Kalau kalian gak bisa percaya sama dirinya kalian, siapa yang mau percaya sama kalian? Ayo, tak tanyain. Ya kan? Siapa coba? Jadi kalian harus jadi orang pertama yang percaya sama dirinya kalian. Oke? Okay, next adalah work on your ability. Ya, work hard on your ability. Kalian harus kerja keras terhadap skillnya kalian, mengasah skillnya kalian, mengasah talentanya kalian. Tadi kalian udah sebutin satu-satu. Bentar ya. Oke. Kalian sudah sebutin satu-satu. Dan itu bagus buat kalian. Kalian bisa asah itu lebih lagi. Mungkin lewat les. Mungkin lewat YouTube. Ya, kalian nonton YouTube, oh caranya gini-gini, kalian coba, kalian harus praktekkan, ya. Oke, nah, itu tadi semua itu merujuk ke 3Cs for developing myself. Apa sih, Kak, 3C, ya? Kak Erin pengen tahu dari semua penjabaran Kak Erin, kira-kira ada 3C, C1, C2, C3, C-nya itu maksudnya awal katanya, ada 3C untuk mengembangkan diri. Ada yang bisa, kira-kira bisa nebak. C yang pertama. Kita tuh ketika mengembangkan diri tuh harus punya C yang pertama. Apa? Apa ya? Percaya diri. C. Kalau percaya diri kan awalnya P. Ini C pertama. Apa ya? Tapi thank you loh sudah try. Gak tahu ya. Dalam bahasa C itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia dia K. Oke, Kak Erin sebutin yang pertama. Yang pertama adalah karakter. Character. C yang pertama itu C. Karakter itu berbicara soal apa? Soal filosofi, soal pemikiran kalian, soal bagaimana pemikiran dan hati kalian bisa sinkron, muncul dalam sikapnya kalian, muncul dalam personalitinya kalian, ya, kualitas dirinya kalian, itu karakternya kalian. Jadi nanti misal Kak Erin ya, satu hari ketemu sama kalian, oh karakternya Lucky itu yang tenang itu loh, orangnya tenang, percaya diri, terus kalau ngomong itu nggak yang beribet-beribet gitu loh, ngomongnya itu yang bisa tenang, ditata pelan-pelan, itu karakter, ya. Kak
Kairin cari arti kata karakter itu definisinya adalah kualitas khusus yang membedakan kamu dengan orang lain. Kualitas khusus ini yang harus kalian kembangkan. Jadi nggak hanya tentang sekolah, nggak hanya tentang akademisnya saja, tapi karakter kalian harus berkembang. Gitu. Karena kalian percaya, kalau kalian ngikuti aja prosesnya SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMA 1, 2, 3, kuliah semester 1 sampai 8, atau mungkin ada yang nambah, kalau bisa jangan nambah. Kalau bisa malah semester pendek gitu ya, kalian cepat lulus. Lanjut lagi S2, lanjut lagi S3. Kalau kalian ikuti semua prosesnya, tugasnya dilakuin, dikerjakan dengan sangat baik, pasti dapat ijazahnya. Itu Kak Erin ingat pesan papinya Kak Erin. Papinya Kak Erin sudah meninggal. Dia lulus. Dia meninggal dengan punya 5 gelar. Gelarnya itu ada 5. Kak Erin aja separohnya enggak nyampe. Jadi papinya Kak Erin itu bukan ngejar gelar. Papinya Kak Erin cuma bilang gini, kalau kamu belajar, kamu dapat ilmunya, kamu lakukan dengan sangat baik semua prosesnya, pasti dapat ijazahnya. Tapi balik lagi ke moto sekolahnya kalian, yang penting bukan ijazahnya, tapi apa yang berguna buat hidup kalian. Kenapa papanya Kak Erin gelarnya sampai 5? Karena waktu itu beliau bekerja di perbankan, akhirnya sekolah lagi di bidang perbankan. Terus akhirnya melayani di gereja, sekolah lagi bidang teologi, bidang keagamaan. Terus sebelum meninggal, beliau bekerja sebagai pengacara. Jadi sekolah lagi di bidang hukum, kayak gitu. Jadi ketika kalian tahu bidang kesukaan kalian, galilah di sana. Ijazahnya pasti dapat kalau lalui prosesnya. Tapi yang paling penting adalah nilai-nilainya. Oke? Jadi jangan melulu pokoknya dapat ijazah, pokoknya lulus. Enggak, bukan itu. Bukan pokoknya lulus. Tapi pokoknya gimana kalian mengembangkan dirinya kalian. Oke? Oke, itu karakter. Jadi harus punya kualitas khusus. Apa sih bedanya Grace sama Leona? Apa yang bikin, misal Kak Erin ini kepala pimpinan perusahaan. Kalian berdua sama-sama mau ngelamar di perusahaannya Kak Erin. Apa sih yang bikin Kak Erin harus milih Grace dibanding Kak Erin milih Leona, misal? Atau kenapa Kak Erin harus pilih Leona dibanding Grace? Kayak gitu. Mungkin jadi itu sendiri lebih unggul. Nah, itu sendiri yang, itu kalian sendiri yang bikin. Itu kalian sendiri yang harus ciptakan itu, taruh itu dalam diri kalian. Kenapa Kak Erin harus pilih Owen daripada Lucky, misal kayak gitu? Karena misal kesempatannya itu hanya untuk satu orang, kayak gitu. Jadi kalian itu harus taruh nilai-nilai itu dalam diri kalian. Sekolah memang penting, iya harus, karena itu prosesnya harus dilalui. Gitu. Tapi terlebih jangan lupa kalian harus membangun karakternya kalian. Kualitas khusus, kualitas yang membedakan kalian dari orang lain. Gitu. Sama ketika Kak Erin ini kan kepala sekolah. Kenapa yayasannya harus pilih Kak Erin jadi kepala sekolah? Kenapa nggak pilih yang lain? Kayak gitu. Karena itu tadi, punya karakter. Ya. Setelah itu, si yang kedua atau K yang kedua. Yaitu kompetensi atau competence. Ya. Atau bisa dibilang dalam kompetensi ini ada 4 hal. Yang pertama ada knowledge, ada pengetahuan di situ. Ada pengalaman, ada studinya kalian, ada pengamatan kalian di situ. Itu yang membentuk setiap knowledge kalian. Jujur Kak Erin, di sekolah nggak pernah bolos. Semua tugas selalu dikerjakan dengan baik. Itu kenapa ketika Kak Erin ke SMA Santa Agnes, Kak Erin dapat beasiswa. Ketika Kak Erin kuliah, Kak Erin dapat beasiswa. Gitu. Jadi, lakukan yang baik, knowledge. Tapi, nggak semua knowledge itu ada di sekolah. Ya. Jadi, kalau kalian punya kesempatan untuk baca buku, mungkin buka Wikipedia, cari tahu history, cari tahu tentang apapun secara mendetail. Kalau kalian suka, baca. Karena membaca itu sangat menambah knowledge kalian. Misal nih, sama-sama sekolah di Santa Agnes.
kesempatan beasiswanya cuma untuk satu anak. Kenapa SMA Santa Agnes harus pilih kalian dibanding teman kalian? Nah, itu yang harus kalian gali. Mulai sekarang kalau punya waktu senggang, boleh nonton TikTok, Instagram, boleh. Tapi coba imbangi sama kalian baca, baca-baca info yang lain. Karena itu menambah nilai dalam hidup kalian. Mumpung kalian masih sangat belia. Kak Airin dulu di usia kalian gak ada yang ngomongin kayak gini. Gak ada. Jadi ketika Kak Airin punya kesempatan seperti ini, Kak Airin pengen supaya kalian tuh gak nyia-nyiain waktunya kalian. Oke? Okay? Nah, tadi yang pertama di dalam kompetensi ini ada empat. Ada knowledge, pengetahuan, ya. Termasuk dalamnya pengalaman kalian, pendidikan kalian, pengamatan kalian dalam berbagai hal. Yang kedua itu skill. Skillnya kalian tadi, talentanya kalian itu, ya. Yang belum tahu, coba cari tahu kalian sukanya apa, bisanya apa, itu diganti. Oke? Okay? Yang ketiga adalah ability. Ability itu kemampuan kalian. Kalian bisa ngapain. Hampir mirip sama skill, tapi ability itu kayak gini. Kadang satu orang dengan yang orang yang lain sama-sama bisa, tapi mereka nggak memilih untuk melakukan. Nah, kalian harus memilih untuk, aku mau melakukan ini untuk mengembangkan diriku. Bukan karena dilihat orang, bukan karena, oh dia enggak kok aku harus gitu. Dia enggak disuruh, kenapa aku disuruh? Kayak gitu, enggak usah kayak gitu. Karena apa? Sebenarnya kalian punya kesempatan untuk mengasah diri kalian, ya kan? Oke? Okay? Terus yang keempat adalah behavior. Behavior itu sikap, ya. Sopan santun kalian, gimana kalian bersikap ke teman, bagaimana kalian bersikap ke orang yang baru kenal, bagaimana kalian bersikap ke orang yang lebih tua, ke guru, ke orang tua teman kalian, itu harus diperhatikan. Oke? Okay? Sampai sini ada pertanyaan? Grace ada pertanyaan? Duki ada pertanyaan? Enggak ada? Oke. Okay. Selanjutnya, C yang terakhir, kira-kira apa ini? C yang terakhir atau K yang terakhir? Apa ya? Tadi kata-katanya udah disebutkan beberapa kali sih, Kak Airin, waktu Kak Airin sebutin di awal-awal. Siapa mau coba? Kimiko? Luki? C yang terakhir apa ya? Lima? Empat? Tiga? C yang terakhir apa, Chris? Apa, Chris? Confidence. Confidence. Oh, confidence harus punya. Tapi confidence itu masuk di karakter. Thank you, sudah try. Siapa tadi namanya? Rain. Ya, yeah, panggilnya Rain. Iya, Kak. Thank you, Rain. Sudah coba. Confidence harus punya, ya, di karakter. C yang terakhir adalah communication. Komunikasi, ya. Jadi untuk mengembangkan diri, for develop yourself, developing ourselves, itu ada tiga. Karakter, kompetensi, sama komunikasi. Ya, komunikasi itu apa? Bagaimana kalian punya pemikiran, punya ide, harus disampaikan. Ya, informasinya nggak boleh salah nih. Gitu. Nanti kalau salah, apa yang diaplikasikan orang lain atau apa yang diterima orang lain, nanti jadi salah juga. Nah, gimana caranya? Caranya kalian harus asah. Bagaimana cara kalian menggunakan bahasa, menata kata, kayak gitu. Ya, bahasa Inggrisnya sih literature-nya kalian tuh, tata bahasanya kalian tuh gimana. Itu yang harus diasah, ya. Jadi 3C tadi apa? Ada yang bisa ngulangi? Yang pertama? Karakter. Karakter. Yang kedua? Kompetensi. Kompetensi. Yang ketiga? Komunikasi. Ya, thank you. Oke, jadi ini Kak Airin simpulkan ya. Jadi dari sejam kita ngobrol, sudah sejam kita ngobrol. Sejam kita ngobrol. Work hard on your 3C,
ya, bekerja keraslah untuk membangun 3C-nya kalian, karakter, kompetensi, sama komunikasinya kalian, as hard as, sama kerasnya, atau bahkan lebih keras daripada kalian itu kerjain tugas sekolahnya kalian, kalian selesaikan tugas sekolahnya kalian, ya, karena itu juga penting buat kalian nanti di masa depan. Terlebih malah itu terus yang akan nempel kalian. Orang itu akan lihat kalian, Rain itu yang mana? Oh, yang ini loh, Kak. Yang ini loh, Pak. Yang ini loh, Bu. Orangnya tuh baik. Orangnya tuh tepat waktu, bertanggung jawab. Nah, itu nilai-nilai yang harus kalian kasih, tempelkan ke diri kalian. Itu yang harus melekat ke diri kalian, ya. Bisa kalian lakukan lewat baca buku. Kak, aku nggak suka baca buku. Jujur, Kak Alin, di usia kalian itu nggak pernah ke perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat yang tidak pernah Kak Erin kunjungi kalau nggak disuruh guru. Yang Kak Erin kunjungi terus adalah kantin dan UKS. Jadi, tapi Kak Erin tuh punya kebiasaan suka baca sejak kuliah. Jadi sejak Kak Erin kuliah tuh, Kak Erin super duper suka baca. Dan Kak Erin menyesal kenapa gak Kak Erin lakukan sejak dulu SMP. Sejak lebih kecil, lebih dini. Mungkin Kak Erin punya pengetahuan yang lebih banyak daripada yang sekarang. Tuh ya. Jadi kalian bisa baca buku. Mungkin yang gak suka buku bisa pakai e-book. Sekarang kan banyak dalam digital. Atau mungkin kalian buka by Google, cari tahu, ya kan. Cari sumber-sumber yang memang terpercaya, jangan sembarang-sembarang dibaca, ya. Kalau buku itu sudah terpercaya, karena mereka memang sebelum dicetak mereka ada quality control-nya. Yang berikutnya, kalian bisa nonton YouTube, ya, untuk mengembangkan personality kalian. Gimana cara mengembangkan skill-nya kalian mungkin, cara-caranya, tips-tipsnya, orang-orang yang sudah sukses di bidangnya, kalian bisa belajar dari situ. Terus apa lagi, Kak? Bisa baca quotes, ya, ada kata-kata bagus yang bisa memotivasi kalian. Kalian bisa print itu, tempel di kamarnya kalian, misalnya itu bisa memotivasi dirinya kalian, gitu ya. Dan jangan lupa ini yang paling penting, kalian harus praktek. Harus diaplikasikan dalam kehidupan kalian, entah itu di keluarga, ya, entah itu di sekolah, entah itu dalam lingkungan pertemanan kalian. Contoh nih, contoh sikap jujur, misal kalian mau melatih sikap jujurku, ya, jujur ke papa mama. Mau dapat nilai bagus, mau dapat nilai jelek, konsekuensinya misal konsekuensinya dimarahi, ya nggak apa-apa. Itu tempat di mana kalian berlatih. Karena ketika nanti kalian bekerja, misal kalian melakukan kesalahan, bosnya kalian marah-marah misal, itu konsekuensi namanya. Dan kalau kalian sudah terbiasa untuk kontrol dirinya kalian, oh ketika ada orang marah ke aku harus bersikap gimana, ya itu yang nanti akan kalian bawa ketika kalian di masa depan. Ketika ada pertengkaran kalian harus gimana, itu yang kalian bawa. Pak, jangan ini deh. Jangan rekrut si A. Kenapa? Orangnya sih baik, bertanggung jawab. Tapi kalau marah, waduh gak terkontrol pak, bisa banting-banting barang. Nah, itu juga salah satu nilai yang kalian tanamkan di diri kalian. Jadi, termasuk untuk mengelola stres tadi di awal ke Airin ngomong itu kalian harus latih. Latihnya mulai kapan? Mulai sekarang. Di rumah, dalam kondisi apapun itu bisa kalian latih, ya. Kak, aku stres dengerin Kak Erin ngomong terus. Tapi aku tetap duduk tenang di depan kamera. Nah, itu salah satu kontrol emosi yang bagus, ya. Kalian stres nggak dengerin Kak Erin terus? Oke. Terakhir, ini paling terakhir dari Kak Erin. Ini sudah yang paling terakhir, udah. Terakhir, Kak Airin mau kasih kesempatan ke kalian untuk praktek, ya, untuk kalian praktekkan apa yang kita dapatkan hari ini. Caranya gimana, Kak? Caranya, bantu Kak Airin untuk posting di Instagram kalian, ya. Pola pikirnya diganti, jangan jadikan ini sebagai beban, jadikan ini sebagai bantuan buat Kak Airin, untuk Kak Airin sendiri melihat feedback dari kalian. Kak Erin ngobrol 1 jam ini, apakah didengarkan, apakah cuman kayak buang abab,
gitu ya, cuma ngomong tapi nggak didengerin. Apa ternyata kalian dapat inspirasi di kelas inspirasi hari ini, ya? Nanti Kak Erin minta tolong ke kalian untuk posting di Instagram kalian tentang apa yang kalian dapatkan hari ini sama Kak Erin di satu jam ini, ya? Kalian boleh boleh cuman misal postingnya quotes, terus nanti di captionnya kalian, kalian mau cerita panjang lebar atau mau curhat ke Kak Erin, itu boleh. Jangan lupa tag Kak Erin, supaya Kak Erin tahu bahwa kalian udah posting, ya. Jangan lupa di tag sungguhan ini. Tagnya, ada yang tahu tagnya di mana? Yo, tahu nggak tagnya di mana? Nggak tahu lah, Kak. IG-nya lah. Iya, IG-nya lah, ya. At IRENE titik RADIX. Kak Erin chat ya. Nanti kalian tag-nya di IRENE dot RADIX. Oke, ini Instagramnya Kak Erin. Ya, oke. Jadi gak usah sungkan. Mau ngomong apapun, curhat apapun, captionnya di sana, mau nulis apapun, silahkan. Tapi ingat, apapun yang kalian sampaikan tadi, ini Kak Erin bilang, kenapa Kak Erin bilang ini praktek? Karena di dalamnya, ketika orang baca tulisan kalian, orang akan bisa tahu karakternya kalian. Ya, bisa tahu cara berpikirnya kalian. Bisa tahu pemahaman kalian segimana. Dan terutama, bisa tahu kemampuan komunikasi kalian. Kalian mau mengkomunikasikan apa, ya? Tapi nggak usah terus, aduh, nanti orang tahu ini nggak. Apa adanya aja, kan kalian masih belia, masih SMP, salah. Ya, ini kesempatan kalian untuk praktek. Bisa bantu Kak Erin? Karena Kak Erin sendiri mau dapat feedback. Siapa tahu kalian malah lewat tulisan kalian, kalian menginspirasi Kak Erin. Gitu. Jadi nggak hanya Kak Erin yang isi kelas inspirasi, tapi kalian menginspirasi Kak Erin juga. Oke? Itu saja dari Kak Erin. Kak Erin kembalikan ke Kak Karina. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing-sharing, atau kalau kalian mau DM ke Kak Erin juga boleh ya. Kalau kalian ada apa-apa, Kak Erin aku nggak ngerti, mau pilih IPA atau IPS atau bahasa. Tuh, Kak Erin ini berkecimpungnya di bidang pendidikan. Jadi boleh, mau sharing-sharing silahkan, nggak usah suka ya. Kak Erin kembalikan ke Kak Erin, Kak Karina. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erin buat sharing-sharingnya, buat cerita-ceritanya hari ini. Nah, tadi Kak Erin sudah kasih semacam feedback, apa ya, apa kayak tugas atau apa ya itu Kak? Iya, feedback. Challenge lah ya, feedback itu ya, dari kelas inspirasi hari ini. Jadi bisa buat sebuah tulisan atau mungkin video juga bisa ya Kak ya, kalau mau ada video ya. Apa yang kalian apa yang kalian dapatkan dari sesi kelas inspirasi hari ini ya. Jangan lupa kalian tag juga Kak Erin ya, Kak Erin ya, dan juga SMPK Stagnes. Oke, jadi SMP kalian juga harus di tag juga ya, jangan lupa. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Erin untuk waktunya, untuk ilmunya. Sama-sama ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini semuanya. Oke, okay? Ya. Sebelum kita tutup, kita doa dulu. Boleh minta tolong Raymond? Raymond? Boleh minta tolong untuk pimpin doa? Iya, Bu. Oke. Okay. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan kelas inspirasi. Semoga apa yang kami dengarkan dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Tuhan, Tuhan, Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada mulaan, sekarang selalu dan semuanya segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Erin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Erin. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ayo, mari kita keluar.
Kak Karina, Kak Marcel, pamit ya. Dulu ya. Oke, terima kasih ya Kak ya. Sama-sama, terima kasih.